Untuk pertama kalinya keluarga Brigadir J bertemu langsung dengan terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua, Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Keluarga Brigadir J dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati. Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak saat memasuki ruang sidang dipersilahkan oleh hakim untuk duduk di depan. Sedangkan kerabat lainnya duduk di belakang termasuk bibi Brigadir J Rohani Simanjuntak. Tampak dalam video, Rohani untuk pertama kalinya menatap Putri Candrawati dan Verdi Sambo beserta tim kuasa hukumnya. Verdi Sambo dan Putri Candrawati mengenakan baju berwarna hitam. Sebelumnya diketahui bahwa Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Sedangkan Putri Candrawati berperan sebagai pemantik rencana akibat laporan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.